Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADXC. So di video kali ini gue bakal main game The Spike buat ngalahin All Star Team menggunakan OB dan juga OS. Nah kan udah lama nih gue nggak main All Star ya. Gue bakal coba lagi main di game The Spike ini ya. Tapi di sini yang berbeda itu gue main pakai OB guys. Mari kita menunggu update dari developer, kita bakal memainkan game All Star ini, game The Spike ini. Oke teman-teman, buat yang belum tahu ya, kalau kalian mau nyeting OB atau OS, kalian harus set dulu di sini dan pilih pemain sesuai posisinya, maupun di OB ataupun di OS itu ya. Sini OB gue bakal set dulu di sini, change player. Nah nanti bakal keubah yang tadinya one point blocker itu jadi nama pemainnya guys. Dan ini dia yang OS-nya. Oke, okay, nice. Gua harus menggunakan Wing Spiker biar kita bisa main pakai OB nanti, guys. Gua kasih dulu main satu poin ya. Baru nanti gua bakal ganti. Tenang aja, ini OS-nya udah di OB-nya maksud gua udah bisa boom jam juga, guys. Wait, wait. Hati-hati ya, kita nggak bisa kehilangan satu poin, nanti dia bakal keluar lagi. Siapa tuh dapat poin? Ya, kok bisa gitu sih? Itu kan gua dapat poin, cok. All Star ini emang curang, guys. Ya, belum. Ternyata belum sembuh penyakitnya, guys. Penyakit si All Star ini belum sembuh. Biar gue bisa mengganti dengan tenang ya. Oke, sekarang harusnya udah kerotasi langsung. Itulah kelemahan menggunakan OB guys. Memang kita nggak dikasih pakai OB deh guys. Dari tadi ada aja. Lompatan OB gue kayak kurang tinggi gitu ya. Kayak gantung gitu guys. Aih. Ya udahlah, segitu doang ya kekuatan OB-nya. Keluar tuh. Nice. Wih, tipis banget tuh di garis. Oke. Okay. Oh, OS-nya belum masuk, cuy. Sabar. Keluar. Oke, okay, nice. Gue masih memimpin. Ah, keluar cuy. Sayang banget. Oke, okay, teman-teman. Fokus ya, fokus. Tinggi banget. Bloknya punya itu tinggi banget cuy. Gue era juga ya. Nice, nice, dumping ball. Setter masuk ya. Oke, okay. Di sini setter masuk guys. Kok rada-rada nge-lag gitu ya teman-teman. Gak tau juga. Bukan nge-lag, kayak slow motion gitu guys. Mantap nih All Star. Ternyata lama gua nggak main pakai All Star. Pakai All Star lagi. Lawan All Star maksudnya. Nice. Mantap juga guys. Save dari OS nih. Ternyata gagal. Ada efek hitamnya gitu juga ternyata ya. Gue baru tahu guys. Satu poin lagi nanti gue bakal serve. Oke. Okay. Good job sih. Well played tadi OS-nya guys ya. Oh, ada ya. Gue baru ngeh guys. Ternyata emang ada efek yang terlalu. Bentar ya, bentar ya, bentar. Oke.
ngamuk coy, punya ngamuk. Keluar juga. Ya ampun. Keluar juga guys. Oke, punya. Tinggi banget sih punya guys. Tinggi banget lompatannya coy. Tapi blockingnya bolong, kasihan banget. Kenapa ya, kenapa Osari malah gak bergairah hari ini ya? Mungkin ada sesuatu, ada konflik dalam tim mungkin, gue kurang tahu juga. Biasanya di angka 8 itu gue nge-stress. Nah, taruh juga gue bilangin. Hati-hati ini, surfing guys, harus fokus. Gue gak tahu kenapa juga jadi slow-mo gini guys ya. Nice, satu poin lagi untuk menangkan pertandingan ini. Oke. Gua kira bakal bolong dong. Ternyata ini di blok. Ya, hati-hati blocking aja. Gua bakal fin di sini. Wah, gagal fin guys. Coba gua blok. Wih, jauh juga cuy. Nice. Oke, akhirnya gua bisa menangkan pertandingan lawan All Star Team. Ya. Gua kaget juga cuy, karena skornya ini cukup telak juga ya guys ya. Karena sekali lagi ini lawan kita adalah All Star Team. Jadi itu dia guys, gameplay dari OS dan juga OB, walaupun belum maksimal di OB-nya ya, karena kesalahan-kesalahan kecil gitu, kadang kesalahan ngeblok atau serve, dan juga gue nggak tahu jumping-nya itu emang sedikit aneh gitu ya. Entah itu karena boom jump-nya atau gimana. Jadi gue bakal analisa di next gameplay aja. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.